Suka kan ya kacang-kacangnya? Kirain namanya Mayas. Mayas sih ternyata. Olivera. Oh. Arkadaşlar, merhaba. Guys, hari-hari ini hari-hari terakhir aku di Indonesia. Jadi sebelum kita pergi, sebelum aku pergi, soalnya aku pergi sendiri. Kita mau siap-siapin barang-barangnya, kopernya dan oleh-oleh buat anak-anak ya. Yes. Jadi kita bakalan balik dan kita bakalan Lebaran di Turki ya guys ya. Jadi ini mudik Lebaran ceritanya. Ala-ala Indonesia di Turki gitu. Iya. Yeah. Kita udah siapin beberapa perlengkapan buat memeriahkan Lebaran di sana sama keluarga nanti. Plus malam ini kita juga pengen keliling-keliling di dalam market buat ngelihat barang-barang apa yang kita bisa beli ya guys. Sebenarnya ada beberapa barang yang udah kita beli online kan. Nanti kita packing barang juga di videonya dan kita udah nyiapin beberapa oleh-oleh juga buat adik kamu. Buat keluarga kamu. Oleh-oleh sehat. Oleh-oleh sehat. Kemarin kan kita bawain banyak banget snack gitu. Apa namanya itu? Snack jajanan-jajanan yang gak sehat. Ya biar mereka cobain sekali dalam hidup aja gitu. Tapi kali ini aku maunya lebih sehat aja sih. Iya. Gak usah terlalu banyak-banyak. Mereka udah gendut. Maaf ya kalau mereka nonton ini. Gendut maksudnya gemoy. Kemarin dibawain boba, dibawain mie yang banyak, dibawain coklat-coklat, beh. Kalau nggak sehat juga, tapi ini sedikit aja biar nanti mereka nggak terlalu merusakkan kesehatannya gitu. Iya. Yeah. Nah, sebenarnya ada cerita di balik perpulangan ini nanti ke Turki. Mungkin kita ceritain waktu nanti hari H pulang ke Turki aja ya. Pokoknya ini sesuatu yang unexpected banget dalam hidup kita. Sedih banget. Aku ada banyak hal yang ngomongin sama kalian guys. Yeah. Aku mau cerita. Aku butuh orang yang cerita gitu. Iya, yeah, kalau gitu sekarang kita otw marketnya dulu biar kita nggak sedih-sedih lah. Biar cuci mata ngeliat belanjaan makanan. Ini rame banget sih. Udah kayak jualan-jualan motor. Udah kayak toko rental motor ya? Banyak banget. Banyak banget. Buat jajanan yang gak sehat. Kenapa di Turki tulisannya selalu 100 gram? Aku nanti bingung kirain sekilonya 2 ribu. Sekilonya 2 ribu. Murah banget ya kalau 2 ribu ya? Murah banget sekilonya 2 ribu. Tau gak? Perinai minta alpukat dari aku. Dia ini. Kak, alpukatnya di Turki mahal banget. Boleh nggak bawain dari Indonesia? Aku bilang di Turki juga ada, ngapain? Nih, di Indonesia kan banyak banget kan minuman-minuman manis gitu-gitu. Iya, yeah, kelapa, jelly-jelly. Aku pengen beliin, nanti biar mereka ngerasain. Ini aneh banget ini semua. Iya kan? Ada opera? Gimana sih ceritanya? Nanti aja sekalian kamu cobain sama adik-adik kamu. Kalau di Turki kan buat perawatan kan oleh opera. Apa? Senyum lagi. Jelly-jelly. Satunya sedih banget sih. Kalau ini apa? Kolang kaling. Kolang kalingnya itu aku cuma bawain. Enak tau. Yang mana? Ini enak nih. Yaudah beli aja, aku juga penasaran. Ini ya. Nanti aku cobain sama ini, anak-anak. Ini enggak? Apa itu? Degan. Jelly-jelly kelapa muda. Kelapa muda. Tapi ini beneran kelapa muda atau cuma tekstur kelapa muda aja? Dibuat dengan air kelapa. Tekstur lebih lembut. Gak yakin ya? Pucing gak? Gak yakin ya? Aku gak perlu yakin itu asli. Kita yang sehat-sehat aja ya? Ya, sangat sehat nih sama ada kolang kaling yang manis. Nih, belimbing. Ada belimbing. Bawain yuk. Iya, bawain. Kita harus bawain. Kita belinya sehari sebelum aku berangkat ya. Iya, iya. Murah tau ya? 15.000 buat 3. Emang? Di Turki berapa? Satunya 100.000-an per satunya. Pasti udah rusak lagi gitu. Oke. Okay. Kemarin kan ingat gak? Kita bawain salak. Sekeluarga gak suka. Tapi aku suka banget. Itu favoritku. Nih. Buat Lebaran nih, sirup-sirup marjan. Sirup strawberry. Sirup rasa strawberry. Isinya gak ada strawberry. Tapi apa? Rasanya strawberry. Ini gula guys. Ini sebagai ahli gizi. Aku tidak rekomendasi. Kalau kalian mau, bikin aja slice strawberry. Campur cairannya dengan susu enak banget. Orang tua aku juga kan nggak terlalu suka yang sirup-sirup gitu, mereka nggak minum. Kayaknya lebih baik kalau kita bawain buah yang lebih sehat. Guys, sebenarnya keluarga aku itu semuanya hampir obesitas. Sampai ibuku lagi diabetes. Jadi aku nggak mau bawain yang terlalu manis-manis gitu. Bawain pulang yuk. Wangi. Ngapain? Oh ini buat Idul Fitri. Pakai Idul Fitri ini.
mau bawa ini nggak tolak angin buat orang tua kamu? Tolak angin bisa. Gimana ya kalau mereka cobain tolak angin? Cobain aja, sehat kan? Yang herbal aja. Tapi ini tolak linu. Tolak angin madu kenapa 21 ribu? Habis. Sama yang biasa habis. Habis. Tolak angin flu. Ini aja nih antangin sama aja. Ini cuma madu. Petanya apa? Ini ada tulisan Arabnya, yang ini nggak ada tulisan Arabnya. Ini lebih barokah kayaknya. Mau nggak aku warnain rambutku? Tapi kalian guys, kalian nggak bisa lihat. Sebenarnya rambutku itu pink guys. Setengahnya pink, setengahnya hijau. Kalian nggak bisa lihat. Ini tempatnya. Astor gitu. Kemarin mereka suka banget Astor. Top. Apa artinya dalam bahasa Turki top? Cowok tapi kayak cewek. Aku beliin top ya. Iya, beli top aja. Ini enak nih, ini enak nih. Atau dua-dua gitu? Iya, dua-dua. Kerpek-kerpek ini? Iya. Tapi itu di rumah kita ada. Beliin yang besar gitu? Iya, di rumah ada, di rumah ada. Aku suka banget ting-ting kacang wijen untuk orang ganteng. Aku kan selalu panggil kamu dengan ting-ting. Nah, ini ting-ting. Ini apa dari apa? Rambang dari... merupakan salah satu alat musik. Hasbut Awi yang akan selalu berjumpa perbunuhnya sih, gampang promo karena bentuknya yang mirip dengan alat musik. Tapi isinya gak ditulis. Aku sebenarnya mau banget bawain chips-chips yang basah-basah digoreng gitu-gitu kan di Turki gak ada. Rimu semuanya enak. Salmon teriyaki. Kenapa gak ada? Kenapa kayak ini? Mie goreng. Mie oh, goreng. Iya, tuh. Atau mau dua-duanya? Sehat ya? Ayam bawang. Gak apa-apa, yang Indomie kan kamu belum nyobain. Banyak banget. Ini. Mana? Oh ya ini. Pilihin. Dua aja, satu dua. Satu buat kamu, satu buat aku. Satu buat aku. Nih ya. Seriusan sebanyak itu? Ya. Kita butuh nanti. Pasti kangen. Tahu gak? Aku sampai SMA suka banget makanan bayi ini. Kan adik-adikku waktu itu bayi kan, kita beliin banyak. Aku yang makan. Selalu satu siap-siapin buat Belina, satu siap-siapin buat aku. Pansan aja, masa kecilnya Belina kurus. Semuanya dimakan sama kamu. Aku makan masakinya dia juga. Mereka suka kan ya kacang-kacang? Kirain namanya mayat. Mayat sih ternyata. Kita terlalu banyak nonton horror tau. Aku lihat mayat. Kacang Jepang. Saya bilang, karena itu adikku yang tengah, dia selalu bilang, dia gak bisa bilang renang, dia selalu bilang makanan terenak di dunia. Keripik singkong. Aku suka banget yang di depan rumah ada penjual keripik singkong, enak banget. Iya, nanti bawa. Pas aku lihat kue-kue kayak gini, aku ingatnya parcel-parcel lamaran di Indonesia. Menurutku, lamaran di Indonesia itu beda banget, terutama di market kan ada parcel-parcelnya, kayak isinya ada chipsnya, isinya ada mie-nya, yang makanan-makanan instan, syrup gitu. Itu menurutku beda banget dari Turki. Soalnya kalau di Turki, pasar dan malah isinya itu beras, minyak, susu, kayak barang-barang kita akan menggunakan buat depan gitu. Di Indonesia semuanya instan, kayak takjil-takjil dia hasilnya imut. Oke, kalau itu segini aja ya. Untuk pulang rumah harus packing. Besok kan hari terakhir. Belanjanya sampai satu kardus dong. Ya kan, kalian pulang kampung. Namanya pulang kampung kali. Guys, coba belanja. Mereka masukin dalam kardus ya ini. Bahkan kardusnya enggak bisa nutup. Banyak banget soalnya. Yuk, kita packing yuk. Packing. Oke, guys. Jadi kita sudah sampai rumah dan ini barang-barang semua. Sebenarnya ini yang kita bawain dari market. Ini yang kita bawain dari Shopee guys, dari online. Kita lagi mau packing, semoga aman-aman aja ya. Aku pakai pisau. Kayak psikopat. Cantik itu, kirain hilang. Karena nanti lebarannya di Turki, kita pilih kue lebaran. Ini ada 4 macamnya, saya ada nastar, ada kue-kue apa. Kue sagu. Enak sih, aku juga nanti cobain di rumah. Ini buat apa sih? Olahraga kita di sana biar gak gendut. Kita ada satu barang yang sangat dicintai sama semua orang di keluargaku. Guys, ini nanti kita mabuk rendang. Kalian ada rendang? Kalian ada rendang? Kalian akan kaget tapi ada rendang. Jangan kaget, masih ada rendang. Masih ada rendang guys. Nanti kita pesta rendang.
boleh banget. Yuk kita nelfon anak-anak. Aku mau tunjukin rendang-rendangnya. Dan sekali lagi, makasih ya Rendang Adi udah kirimin rendang sebanyak ini. Pasti keluarga Turki tuh suka banget. Guys, lagi kita mau menelpon sama adik-adikku biar bisa tunjukin sama mereka. Size bir şeyler aldık, onları göstereceğiz. Okay. Belina Isabel'e bugün oruç tutuyor musunuz? Bugün ben de tutamadım. Ben de tutamadım. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Size sadece kaşıntı önleyici pudra aldım. Şaka şaka, ama kendime aldım. Sebe, rundan istemiştiniz ya. Rendang, Gadik de size bak ne göndermiş. Rendang, 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 rendang. Bak bunların hepsini size gönderdiler. Rendangların hepsini. Hepsini yiyebilir misin? Hem de değişik değişik tatları var. Sonra gelince gösterelim size değişik değişik rendanglar. Bak cips aldık ama cipslerin tadı şey. Indomie chips. Bak bu neyse bile. Anne anne. Aloe vera. Aloe vera getiriyoruz. Tatlısı ama. Tatlı aloe vera. Aloe vera. Biliyor musun? Hatırladın mı? Oo çok güzel. Evet. Tuzlu fıstık. Bunlar ne? Hatırladın benim mı? Benim en sevdiğim çikolata. Evet. Milk'ti bir şey göstereceğim. Bak burada ödüyorum. O ne? Oo, kaç gün kaldığını mı hesaplıyorsun orada? Bak kuru meyve istemiştiniz değil mi bizden? Burada bir kuru salak var. Salak. Kuru salak. Kuru elma var. Burada bir kurumuz var. Başka ne var bakayım burada? Başka sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Aa, onların eşyaları var ama. Mesela bakın ben size hediye olarak ne aldım? Kurabiye tokaları. Bunlar Sebile'nin cilt bakım malzemelerinin bir kısmı, üst yukarıda da var. Bu Melina'nın 48'li boya kalemi. Neyse kalanlarını sonra gösterelim, bunlar dursun burada. Uşağı da bayramda gelecekmişler. Bayramdan sonra geleceğiz değil mi? Bayram bitecek hemen geleceğiz ama. Az kaldı, az kaldı. Kaç gün kaldı? 10 gün, 10 gün mü kaldı? Öyle bir şey herhalde. Bir ay kaldı. Bir ay değil ya, 10 gün. 9 gün sonra geliyorsunuz. 9 gün mü kaldı? Bir sürü. Musa abla, bayram hediyesi olan buraya ne alsaydın? Musa ablam, canım ablam, love you. İyi hadi biz şimdi bunları toparlayalım da kaybolmasın eşyalar. Kenara koyalım. Her şeyi nasıl gösterelim? Bir sürü var. Daha da gelmeyenler de var. Jadi itu dia guys, itu seru banget dan aku juga sabar banget untuk ketemu sama mereka. Biar bisa kasih langsung mereka lihat, aloe vera, kolan kaling gitu. Tidak sabar lihat reaksinya. Dan mereka sekarang tidak tahu kapan yang kita akan pulang. Mereka tahunya lebih terlambat gitu. Kita kasih tahu tanggal yang lebih terlambat. Tapi kita sebenarnya akan pergi lebih awal, biar surprise gitu. Tidak sabar banget. Okay, guys. Terima kasih banyak untuk nonton sampai sekarang. See you in the next video, as always. Görüşürüz!